mau cari restoran. Huh? Restoran lagi. Restoran lagi, pokoknya cari makan, makan dan makan. Duduknya cuma makan, duduk, makan, nonton. Untuk anak-anak bikin baju renang, renang. Biar aman deh berenang, deh berenang. Hai guys, ada anak yang mau berenang. Siapa ya, mau berenang? Dong. Mau berenang. Bilang hai guys, mau berenang. Aku mau berenang. Hai, aku mau berenang. Tuh, oh, ayo main deh. Oke, main ya. Oke, ini. Ini mami ayamnya. Iya, emang begitu mama. Bentar nanti ambil dingin. Nadia dengar, ada om Andre harus ikut perintah om Andre. Boleh tidaknya ke pantai tergantung om Andre, oke? Dengar tapi, tapi Aira Nadia dengar ya. Oke. Ntar makannya ada nasi, ada telur ya. Mau telur? Nanti dipesan, nanti dipesan. Nanti punya mau telur. Ini nanti pesan. Oke guys. Di sini tokonya sih kayaknya old semua toko-tokonya ini. Kita lihat old tokonya kayaknya belum ada yang keren. Tapi orangnya cakep-cakep semua, masya Allah, lucu-lucu. Karena kan ada Amerika, Greek, Kuba, Amerika Latin, itu lucu-lucu tuh. Tapi emang ini gaya-gaya Spanyola, kemudian Greek, Amerika Latin. Birthday? Oh, birthday queen. Yes. Oh, of course. Yeah. Nice. Where do you from? Pennsylvania. Pennsylvania. I'm from Indonesia. Hey, you. Yes. Okay, welcome. One more. I know, right? That's why in our background. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Jasmine. Jasmine. What's your name? Hannah. Hannah, nice to meet you. Okay. Rookie. Nice to meet you. I have the YouTube. Woo! This YouTube for me. Okay. Do you ever heard Indonesia before? No. No? Bali? No, I heard of it, but I've never been there. Bali? Bali, nice. Oh, yeah. I'm trying to get there. You got yes, Bali, yeah. You got a ticket? I have a ticket. Right. Absolutely. Okay. Have a nice one. Take care. Insya Allah dengan kita datang sih kita promosikan Indonesia. Woo! Bali, Bali, Bali lebih bagus dari Miami ternyata. Cuma ini restorannya lebih oke di sini. Dia punya taste restorannya, bentuk-bentuknya itu menarik. Nah kalau di Bali kan lebih tradisional. Tapi lautnya, kemudian juga apa kita duduk-duduk di pantainya itu lebih langsung di pantai. Ini kan ada jarak. Seperti di Nice juga kita ada jarak. Indonesia the best. Ini jatuhnya, sarannya. Ini kalau malam penuh banget. Makanannya semuanya enak, tapi dia kurang garam, kurang rasa. Sayangnya begitu. Enak, tapi kurang garam, kurang rasa. Mungkin taste kita, taste Indonesia aja susah. Orang-orang bule kan emang tidak terlalu suka asin. Kalau kita kan suka agak asin, rasanya agak gurih. Jadi kurang. Jadi tetap sambal kita bawa, tetap sagela kita bawa, tetap makanan khas kita dendeng balado kita bawa, cocok nggak? Tetap kita makan dan kita bawa makanannya. Walaupun itu orang bule itu paling marah kalau kita disiapkan makan dari dia, steak atau apapun kita taruh tambahan sesuatu yang memang di luar dari keinginan mereka, dia suka marah. Apa yang kamu taruh sambal untuk apa? Nanti kamu nggak bisa rasakan api itu masakan dia yang begitu enaknya menurut dia. Tapi menurut kita belum tentu kan. Padahal kita lebih enak kalau ada sagelannya, ada sambelnya. Ya itulah Indonesia taste kita, taste Jawa susah ini. Halo. Hai. Oh, kesukaan Bu. Hai. Apanya yang kesukaan Bu? Itu apa? Orangnya. Oh, bukan orang aco. Sisa tuh. Ramah-ramah ternyata ya. Wah, orang-orang ramah-ramah semua di sini. Bisa kan gua?
didadadadain. Misalkan saya artis kali, artis Hollywood atau artis dari mana. Jadi di video dia pikir kardisnya didadadadain juga sama dia. Oke guys, sampai sekarang belum baca restorannya, yeah. Belum dapat. Kita cari mobilnya lucu-lucu di sini. Itu yang menarik. Persis kayak di Saudi, di villa aku juga di Jeddah seperti ini. Ini apa, mobilnya semua mobilnya keren-keren, gak ada yang enggak. Dan orangnya cakep-cakep. Oke guys, kita tunggu restoran apa yang kita dapat. Ya, kita ikutin gaya anak-anak deh. Udah lihat lucu begini, gimana kita gak betah? Gimana coba gak betah? Ini lucu yang ini nih. Ini yang heboh. Jaga anak tapi matanya kemana? Matanya kemana-mana, jangan yang kesini aja. Jerman Capturnya bakal kesini, kayak aku takut banget. Kenapa emang? Coba Jerman Captur, Jerman. Udah aku aja deh yang bilang. Jerman Capturs are very highly aggressive dogs. Enggak, nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh kalau lihat kayak lari-lari itu dia tuh langsung ngejar. Jadi kita lagi mau ke pantai. Ya aku belum tahu pantainya kayak gimana, tapi aku nggak suka doggy. Kenapa? Suka aja, tapi aku nggak suka yang gede-gede, aku suka yang kecil-kecil, yang fluffy-fluffy gitu. Yang lucu sih, yang kayak boneka.
klik aja deh. Hiburan. Cocok. Oh, cocok. Mantap. Pengaruh imun naik. Lebih hebat. Asal sekali gobong top ya. Sekali gobong tepat. Restorannya. Artinya kalau kita silakan ikutin kita, kita butuh kamu gitu. Iya. Oh, ya lucu. Aduh, kemarin kan saya beli kaos. Side Beach, ya kan? Nah, dia serah nyampaikan itu. Beach. Beli deh terus ceritanya. Kata Kak Fadil, beliin saya juga dong yang XL. Oh iya, entah saya beliin yang XL. Mama kan S. Katanya lah, Mama tahu enggak itu artinya apa? Enggak tahu. Ini artinya adalah kamu udah married, saya bilang udah married. Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak, lo tahu enggak arti yang lo pakai baju? Gue bilang enggak, demam lah enggak tahu kan. Enggak ngerti. Lo tahu enggak kok lo pakai ini lo sendiri jalan, lo bisa diikutin.